Sidom Sultan Mizan Zain Abidin, Terengganu berdepan dengan Seri Pahang. Sergio Aguero dan juga Habib Harun mengetuai pasukan masing-masing untuk misi tiga mata. Untuk misi setidak-tidaknya beralih daripada kedudukan sebelum ini di kedudukan ke-8 untuk pasukan Terengganu, sementara Seri Pahang pastinya mahukan kedudukan dalam kelompok 4 pasukan terbaik. Seperti kebiasaan pada setiap perlawanan saingan Liga Super, kita akan menyaksikan pelibatan Pos Malaysia. Dan hari ini Ahmad Saufi bin Ismail berusia 34 tahun dari pusat prosesan mel Terengganu diberikan tanggungjawab untuk menyerahkan bola. Dari Hakimi ke tengah, tandukan. Free header dari Ivan Mahmud. Tidak ada kawalan secara spesifik yang dilakukan oleh pemain-pemain pertahanan pasukan Seri Pahang. Stefano Bruno hanya menolak saja ketika Ivan Mahmud marah untuk melakukan tandukan. Fatishas. Lepas dari Sergio Aguero. Di ujung sana Zuhair telah membuka larian. Dari Zuhair, peluang bagi pasukan Seri Pahang. Cubaan Zuhair untuk mencari kepas Sharman adalah yang paling hampir. Kecewa Fandi Ahmad. Dari Aguero kepada kepas Sharman. Kemudiannya Zuhair. Ada tampanan. Peluang terbaik untuk Seri Pahang. Menerusi sepakan percuma ini. Dari Stefano Bruno. Bahaya clearance yang sememangnya tidak sepatutnya dilakukan. Sebegitu rupa. Dan akhirnya anda berdepan dengan pencetak gol utama Seri Pahang. Jawapannya jaringan untuk Seri Pahang di depan dengan 1-0. Selepas sepakan Stefano Brondo, keadaan kelang kabut di depan pintu gol. Clearance yang tidak ke mana memberikan kelebihan untuk pasukan pelawan. Stefano Brondo tepisan dan Reda Suhaimi. Clearance terkena Azam Azmi Murad. Kemudiannya pantas tapping mudah dilakukan oleh Kepas Sharman untuk jaringan pribadinya yang kelima dalam saingan Liga setakat ini. Tapping mudah. Kelajuan bola juga diambil kira. Terpaksa Suhaimi menepis. Namun ia tak ke mana apabila perebutan untuk melakukan clearance di depan pintu gol Terengganu teragak-agak kemudiannya pada posisi yang cukup sempurna untuk Kepas Sharman. Sudah diminta. Di sebelah sana Terengganu datang si Ivan Mahmud. Siapa di bahagian tengah? Lambatan kaki kiri agak lemah pada ketika Jordan Mintah telah pun sedikit memasuki kawasan tengah untuk datang membantu. Namun keputusan yang diambil oleh Ivan Mahmud adalah rembatan kaki kiri. Tidaklah begitu berbahaya. Azam Azmi Murad kepada Liridon. Adi Sa'o baik untuk Ivan Mahmud. Setup yang cukup baik. Penyusunan untuk menghasilkan jaringan ini perlu diberikan kredit untuk pasukan Terengganu. Liridon antara yang memainkan peranan pada jaringan ini untuk jaringan penyamaan. Jaringan keempat untuk Ivan Mahmud. Secara keseluruhannya dari Liridon, Azam Azmi Murad. Namun ruang kosong daripada Liridon. Namun begitu kemas sentuhan dari Adi Sakreson untuk mencari Ivan Mahmud. Pada ketika pemain-pemain jersi putih diberikan marking yang begitu luas, tetapi lihat
sentuhan yang cukup-cukup penting dilakukan oleh Adisak Raison mencari Ivan Mamun. Satu set up kemudiannya tidak menunggu lama. Stefano Brondo datang membantu Sergio Aguero. Bijak untuk Zuhair. Dari Zuhair mencari ke Pasharman. Kredit kepada Suhaimi. Yang lebih bersedia. Satu tandukan yang agak baik dilakukan oleh Kapal Sharman. Namun kualiti hantaran juga baik ketika dia dihimpit dengan kawalan dari Sardo Kulmatov. Dari Zuhair, lihat bagaimana tepisan penting dilakukan oleh Suhaimi. Tuan pertama untuk Syafiq. Habib lepas mencari Sonny Nordi. Zikra Suhaq. Oh, cantik. Dari peluang sudah pun terbuka. Sonny Nordi mencari kedudukan Ivan Mamun. Wah, lepas. Dia marah kemudian lihat kualiti hantaran. Namun kawalan yang sedikit terlepas dari Ivan Mamun. Bijak dari Sonny Nordi. Melepasi marking yang dilakukan oleh Fadli Shas. Terengganu sedang menguasai di bahagian tengah. Sonny Nordi untuk Liridon. Syafiq. Ke tengah dari Syafiq. Tandukan Ivan Mamun. Dia tidak melonjak begitu tinggi. Tetapi masih mampu untuk menghasilkan tandukan. Berpunca daripada hantaran yang dilakukan oleh Syafiq Ismail. Free header yang dilakukan oleh Ivan Mamun. Alif. Syafiq. Sonny Nordi telah pun bergerak. Sonny Nordi. Peluang bagi pasukan Terengganu. Hembatan dari Sonny Nordi. Namun reaksi pantas dari Izam Tarmizi. Pertahanan Sri Pahang sedang diuji pada ketika ini. Hanya satu turning dilakukan mengatasi Michael Glasok. Kemudiannya rembatan dilakukan oleh Sonny Nordi. Rembatan kaki kanan. Pas dari Aguero. Dua pemain mengawalnya, Habib dan juga Azam Azmi Murad. Zamazi lepas rembatan dari Azam. One shot dari Azam Aziz. Tindakan yang cukup menarik. Menewaskan Suhaimi. Dikala agak perlahan corak permainannya di separuh masa yang pertama. Ada peningkatan di separuh masa yang kedua. Dan akhirnya jaringan kedua peribadi untuk musim ini. Rembatan menarik dari Azam Aziz. Antara playmaker terbaik yang pernah dimiliki oleh Sri Pahang. Lihat bagaimana kualiti rembatan itu. Tiga pemain terlibat. Aguero, Zuhair kemudiannya. Pengakhiran dimuktamadkan menerusi Azam Aziz untuk jaringan kedua buat Sri Pahang. Habib menyeberang di seberang sini untuk Sonny Nordi. Dia berdepan dengan Azif Nasruhak. Dari Sonny Nordi, tandukan Ivan Mamun. What a save dari Izam Tarmizi. Reaksi dari Liridon ke atas Izam Tarmizi. Posisi yang sudah baik tetapi tampanan menggunakan kaki dilakukan oleh Izam Tarmizi. Tidak mau terus melakukan lecekan dalam permainan. Namun telah pun keluar. Tidak
kerana tiupan whistle itu memberikan tiga mata berharga untuk Fandi Ahmad dan juga pasukan kejuruteraan Seri Pahang. Seri Pahang 2, Terengganu 1.